Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa ba'd Saudara saudariku Dimanapun anda berada Seluruh lapisan masyarakat Indonesia Yang kami cintai Seperti diketahui Bahwa saat ini Kita tengah menghadapi berbagai ragam musibah yang tentunya ini semua menguji ketangguhan kita dalam menjalani kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Persoalan dimaksud cukup kompleks. Selain belum tuntasnya pandemi Covid-19, juga ada musibah-musibah penyerta yang terkait dengan alam, baik itu erupsi Gunung Merapi yang aktif, di area-area wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, longsor bahkan sebagian jembatan-jembatan di daerah ada yang terputus, bahkan hancur, gempa bumi, ataupun juga persoalan-persoalan di masyarakat yang terlihat nampak semakin terpolarisasi. Ini tentunya adalah hal yang sangat memprihatinkan bila. Dalam mengatasi itu semua, kita belum mampu bersinergi dengan baik, merekonsiliasi dalam konteks kebangsaan yang utuh, mengamalkan sila ketiga dari Pancasila, Persatuan Indonesia. Karena itu, di kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada kita semua, saya, Anda, kita, anak bangsa ini, warga negara Indonesia yang baik, dimanapun kita berada, apapun posisi yang tengah kita sempati pada saat ini. Mari kita semua bersatu, kita semua bisa berekonsiliasi dengan cara yang baik, memperbaiki jalan kehidupan kita, menata kembali hal-hal yang kurang tepat dari sikap, dari kebijakan, dari hal-hal yang sekiranya tidak mengarah kepada solusi yang tepat guna dalam mengentaskan berbagai persoalan yang dimaksudkan. Saya pertama ingin mengajak untuk memperbaiki itu semua, dalam bahasa agama disebut dengan taubat. Kembali mengakui bahwa ada yang tidak tepat dari apa yang kita lakukan selama ini. Kita sesali itu semua, namun lebih penting daripada itu, kita tata sehingga persoalan-persoalan tadi kita bisa evaluasi, perbaiki, dan menampilkan hal yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kepada pejabat publik, saya meminta. Agar dapat membuat kebijakan-kebijakan yang substansial, yang esensial, yang tepat guna, yang memang dibutuhkan di masyarakat dalam konteks bersinergi untuk mengentaskan berbagai persoalan yang dimaksudkan, persoalan-persoalan kecil yang tidak membutuhkan perhatian, level-level jabatan besar, selevel menteri, dan semisalnya, kiranya bisa diteruskan kepada pejabat-pejabat daerah atau di lingkungan lingkungan terkait, apalagi. Bila yang dimaksudkan adalah kasus-kasus yang sifatnya domestik, sifatnya kecil, yang tidak harus menarik perhatian, sehingga menjadi kebijakan nasional kepada pejabat publik. Saya berharap juga agar memperbaiki narasi komunikasi yang ditampilkan kepada masyarakat, jangan sampai menghadirkan kata-kata kalimat-kalimat yang justru kontraproduktif atas misi-misi yang akan dibangun. Bagaimana mungkin toleransi bisa ditampilkan, bisa dikampanyekan? Namun dalam saat yang sama, kalimat yang ditampilkan, ilustrasi yang dihadirkan justru bukan sekedar kontraproduktif, tapi berpotensi menyakiti kepada bagian-bagian unsur tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasanya tidak pantas bila persoalan toa harus diilustrasikan dengan binatang tertentu atau hal-hal yang lain yang tidak sejalan, tidak senafas, bahkan tidak sampai kepada logika. Pun persoalan-persoalan lainnya, kita tidak perlu saling menghujat, tidak perlu saling mencela, tidak perlu saling menyalahkan. Kita hanya perlu saling mengoreksi diri kita dan bertanya, "Apakah masih mencintai negeri ini? Apakah masih mencintai bangsa ini?" Bila memang Anda mengatakan, "Saya Pancasila, saya NKRI, saya mencintainya," maka cinta tidak dibuktikan dengan kata-kata, cinta dibuktikan dengan tindakan, dengan kebijakan dengan persatuan dan dengan sikap serta perilaku yang mulia dalam berkehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, membimbing kita ke jalan yang baik, meridai langkah kita dan pada saatnya siapapun kita pasti akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan saat pulang itu ada legasi terbaik yang ditinggalkan yang bermanfaat untuk kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Dan jariah yang mengalir sampai kehidupan akhirat kita. Demikian, mohon berkenan, terima kasih, dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.